Arnold. Sering-sering aja aku ke peternakan dia, Bang. Peternakan yang haul. Kan dia kan yang ngasih duit, Bang, kemarin. Terus aku datang minta telur. Hah? Yang bikin polos. Kenapa suka nanya nih? Kalau ke dia gimana nih? Dapat duit? Ya Mim lah, asal nyaut aja. Emang dapat boh? Ada lah kata aku. 3-4 juta mah lumayan lah. Itu baru tarif sekali datang doang abu. Gimana kalau abu tiap hari datang? Aku malu. Gimana kalau tiap hari datang? Kenapa? Mengharap orang teman. Nih. Kan apa yang ngajarin pakai ginian? Terus minta diisiin. Enggak ada gituan pakai ginian nih. Di sini rasa dinosaurusnya solusinya benar-benar enak banget, guys. Isinya sampai habis tuh. Enggak tersisa. Mantap. Dan aku punya satu lagi, guys. Ini. Dinosaurus bak ting, wah mantap bos. Ini sampai gua krok-krok nih. Gua juga yang satu sama yang ini. Keren banget sih. Ini kayak kalau misalnya mau ngebentuk pola atau mindset makan yang benar, banyakin makan makanan yang aneh, benar deh. Nanti pola mindset kita terbentuk tentang makanan. Woi santai dong, jangan marah-marah dong. Terus ini. Oh yes, aman terus. Capek lu. Terus tahu sini terus sini terus sini terus sini entah tiba-tiba ada nelpon. Woi, cepetan. Ah, kebiasaan lu. Let's go. Ini begitu kita belah jadi warna putih-putih ini. Oh my god. Panas. Tapi lebih enak lagi nih air putih. Gue banyak makan ini. Membutakan mataku tentang cinta. Membutakan mata tentang cinta. Wow, mantap. Kalau ngomong yang nggak telur kuning aja, cuma ya, yang juga banyak kuning semua telur. Maaf nih, kita mah slow dan enjoy aja kita mah. Thank you.
Ke bawah soalnya jauh banget ini lantai. Enggak diedit-edit gitu soalnya. Jadi kita makan dulu, guys. Beberapa detik lagi mungkin baterainya bakal habis. Karena sebenarnya aku mau ngobrolin banyak fakta nih, guys, hari ini, guys. Sangat berbahaya sekali nih fakta-fakta ini kalau tidak diungkapkan. Karena ya seperti biasa yang kita tahu adalah kita mencium bau-bau uang di sini, guys. Kita mencium bau-bau uang ya. Di mana uang? Di mana? Di mana uang? Lihat, guys. 1% lagi baterainya. Ini nyawa saya aja, ini 1%. Hei, 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 nyamuk tiba-tiba rame kali ke pasar di sini, guys. Tunggu, guys, tunggu. Aku mau makan dulu, guys. Nggak habis-habis ini nasi. Wih, masih rame banget ini. Mantap, bos. Dari Santo Sierli? Oh. Perbuatan membeli makanan yang biasa di rumah. Di sini mau buat banget. Nah, terus kita dapat ini ya. Namanya dia, saya puji Tuhan, saya nggak mabuk, saya nggak mabuk.
Bahwa memang hari itu kami semua ada dalam kepanikan karena
Justru mau nanya, itu gimana itu duit? Toh. Ini jawabnya enggak? Itu belaga-belaga lupa. Gimana itu, Bang? Masih ya, Kak. Maaf, masih privasi ya. Maaf, masih privasi ya. Kak. Nice. Dalam kalau gini aja. Ini terus gimana? Gimana? Ah, gini nih. Wow. Keren. Aku takkan pernah. Seriusan plus off. Guys, kata internet, kalau kita banyak cacingan di dalam perut kita, kita gak gemuk-gemuk, kita mesti makan makanan yang dingin. Entah itu makanan yang dikulkasin terlalu lama, atau minum es yang terlalu dingin, supaya nanti cacingnya beku dalam perut. Aku ngerasa kayak gitu, maksudnya kayak badan aku tuh gak gemuk-gemuk, masih kayaknya ada cacingnya. Kalau gak ada cacing, ada apa lagi? Ada ular dalam perut. Jadi ini saatnya tidak bisa lagi memberi makan cacing. Banyak cacingnya harus dibunuh, guys. Dalam perut. Soalnya aku kaget juga, guys. Masa tiap kali aku baru bangun tidur nih, baru bangun begini. Laper loh, bawahnya lapar banget. Cuk pernah sekali nggak lapar, mulainya kenyang. Abis tidur waktu dulu pas abis ke kondangan orang, ya itu kenyang banget sih. Begitu bangun masih kenyang lagi. Cuman aku masih agak curiga, guys, karena badanku masih kurus terus ya. Ini pasti ada cacingnya deh, guys, dalam perut. Jadi nggak usah banyak komentar lagi, guys. Dan kalau lagi siang, aku udah gak ada yang langsung makan lagi. Itu tambah aneh lagi. Tau lah, hidup ini memang begitu aneh. Begitu sulit untuk mengertinya, bro. Isinya kenapa? Proteinnya gimana? Kenapa? Aku udah pecah 3 kali. Ini mau ke 4 kali.
Anjir. Nasinya saking udah kerasnya, ini jadi nggak nafsu banget guys. Karena mumpung ada cabai-cabaian. Let's go. Pernah nggak di antara kalian udah nonton videonya Anau ya berkali-kali muter tapi kalian masih ketawa terus gitu, mulai takut takut, mulai ketawa begini begini, bagaimanapun posisi muka jeleknya saya kalian ketawa terus. Atau mungkin pernah nggak kalian pas lagi ngeliat aku sedih kalian malah ikutan ketawa terus, masih kalian masih ketahuan ketawa fix, berarti kalian itu penghibur banget ya. Atau pernah nggak? Ya, yang terakhir, saya nggak tahu pernah nggak ini. Kalian pas lagi ngeliat aku diem, karena aku pernah bikin video diem gitu kan. Diem pernah, tidur pun pernah aku videonya. Tidur lagi, maksudnya diem. Terus, kalian emang jadi sedih. Kenapa sih bang, diem begini, sedih gini. Malah jadi ikutan terharu. Pernah gak guys? Kalian komen di bawah guys. Nanti kalau misal kalian yang pernah mengalami hal begitu, nanti aku bakal diem dulu dong bro. Gak bisa diem nih plastiknya guys. Dan nanti aku bakal kasih pin buat kalian yang beruntung. Buat pin yang terbanyak, nanti bakal aku kasih kirim hadiah spesial Natal tahun ini guys. Pokoknya sebelum tutup tahun, aku udah berjanji sama diriku sendiri. Menurut tadi bunyi-bunyi apa aja sih kan depan lo gak ada orang mas guys. Jadi nanti aku bakal kirimin hadiah-hadiah, mudah-mudahan hadiahnya bukan ini, bukan ini, mudah-mudahan hadiahnya bukan dan bukan ini punya nenek saya soalnya, melainkan ini. Mata bos, sabar banget aku. Not be your patient with Mr. Otims. Channel terkaya tersebut tersebut sepanjang Pluto. Nah selupa saya kayak tiba-tiba pusingnya mendadak sakit banget ya. Di bagian belakang ini emang sih saya pernah baca di salah satu artikel bahwa kalau misalnya ada orang sakit kepala di belakang itu dia bisa mengalami yang namanya vertigo, mes, ketika itu penyakit yang susah tidur dan kayak pusingnya 7 keliling, 8 keliling, 10 kelilingan gitu. Sama kayak om saya nih yang lagi di rumah sakit, yang lagi di ICU sakit stroke. Itu juga sama, dia mengalami yang namanya vertigo awal, mes. Dia udah nikah sampai 2 kali. Backgroundnya, mes. Ini backgroundnya. Dia pedagang handphone, tukang servis handphone. Terus ya kerjaan yang paling lama di handphone, sisanya ya cuman berapa bulan, berapa hari,
Terus waktu itu dia sempat datang ke Jakarta untuk jenguk mamanya, ya kan, hanya sekitar berapa menit doang, maksudnya berapa hari doang gitu kan. Mamanya akhirnya meninggal. Jadi menurutku sebenarnya main lama itu adalah dia bertahan sebagai seorang kakak yang notabene-nya agak males ya, jadi males untuk bergerak atau berubah. Karena menurut dia kalau itu gak mendatangkan suatu keberhasilan yang maksimal yang bisa dibandingin sama orang lain, maka dia akan berpindah haluan ke yang lain. Jujur saya juga pernah mengalami yang namanya fase kayak, oh yang ini begini, yang ini begitu. Jadi ketika saya membandingin begitu, saya berasa sendiri untuk melangkah. Hasil saya harus tuntasin deh hal ini dengan cara saya mempunyai niat untuk nolong lebih banyak lagi makhluk hidup, dan itu harus dikomitmenin. Itu memang berat tapi harus komitmen, karena menjalankan segala sesuatu kalau ada komitmen dalam hati kita jadi ada rasa gegap menjalannya. Benar juga sih. Oke, kita bakal lanjut lagi makan guys, tapi tunggu dulu guys, kita bakal minum tapi air putih guys, soalnya aku ngerasa kayak sakit banget kepala aku minum soda-soda terus. Sama kayak orang ibaratnya ngerokok, kalau dia nggak pernah ngerokok dia bakal kayak batuk berulang-ulang. Ketika dia berhenti ngerokoknya, ya udah dia nggak bakal sakit lagi. Itu ibaratnya kayak orang belum terbiasa sih. Nah ada yang bilang lagi makanya dibiasain. Nah terus saya selalu bilang guys, makanya sih nggak mau ngebiasain, karena biar nggak tercandu-candu. Kalau udah tercandu-candu nanti penyakitnya bakal terseru-seru. Dan terseduh-seduh itu penyakit ada dalam hidup kita ya. Dan saya juga kaget juga sih, misalnya kayak om saya ini kan orangnya ceria ya dulu ya, orangnya ceria, ketawa, emosional dapat banget deh kalau misalnya lagi cerita sama orang. Aku pernah bikin videonya bareng sama dia, pernah. Cuman orangnya nggak sadar kalau lagi di videoin. Ya. Aku adalah salah satu keponakan yang paling banyak memikirkan dia dulu sebelum dia memikirkan tentang saya udah mikirin tentang dia cukup banyak. Dan saya berpikir, oh ya udah deh, mungkin gua hari ini belum bisa bantu apa-apa, terus doain aja lah mudah-mudahan bisa lebih baik gitu. Tapi ya tahu sendiri ya, karena ada mama saya yang si banyolnya gitu ya, yang kalau ngomong itu suaranya wow sekali. Jadi ya agak begitu sulit juga sih kalau kita ngelawan. Jadi kita lebih baik dan ngelawan, kita tunduk aja. Dan kita juga mikir bahwa ada beberapa kasus yang kemarin aku laluin masih minus, dan salah satunya juga di Krimtong ya, masih banyak juga yang masih belum bisa bangkit dari jadi zombie mereka. Ini nyadar aja lah, intinya menyadar aja bos. Sidin, seharga itu tambah mobil lagi. Mending kita beli rumah yang baru. Apa negara terpanas ini ya? Waduh, musim gaya. Pertanyaan nomor satu, mas, minus 1 ditambah minus 2 sama dengan 3. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Jawaban yang benerlah minus 3. Pertanyaan nomor masih ada berapa tuh? 4. Mari sini. Terus lagi main sini. Lagi tebak-tebakan. Dari 100 tuh. Boh, siapa usin sakit ini boh, stroke boh, boh. Boh, siapa usin sakit stroke? Hah? Siapa usin lagi sakit stroke di ICU? Apa? Apa usin sakit stroke? Sakit perut. Sakit stroke. Sakit perut. Stroke. Hah? Stroke? Iya. Atas siapa? Si Bohau.
Tadi dia ngejengukin ke RSCM. Masih bomen. Kaget gak apa? Ah. Siapa Usin? Ah. Apa kan ngefans banget sama dia kan. Kita main begitu, begitu sulit, begitu sulit otaknya, prosesornya dan outputnya, input, processing, output, begitu sulit untuk menyatu. Terus udah ya, kita lagi ya. Makan coba dia makan begini begini serem.
Wis, jadi aku sengaja makanannya aku nggak habisin semua, jadi bakal aku kasih satu kucing. Jadi meong-meong dia panas. Ini dia masih lumayan gede sih airnya. Nah, kita kasih. Kita cek dulu di bawah segera kucingnya. Kosong guys, kosong. Di depan, di depan. Ada dah, ini ada. Kita langsung lempar aja guys. Cakalang, cakalang. Mantap. Guys, mungkin begitu dulu aja video kita hari ini. I'm going to check you one as usual in the next video. Lanjut lagi nanti. Bye-bye. Selamat datang lagi di channel channelnya. Jadi video kali ini kita bakal dicampur dengan beberapa makanan-makanan yang lainnya yang kita bakal tidak suka. Jangan pastinya. Bakal coba dulu guys ya. Nah, udah. Gimana nih? Dulu lah ini doang dulu. Bubur campur bakmi. Bakmi campur bubur. All my life you have been faithful. I'm sure of the goodness of God. Bon, kembalinya nih 2000. Loh? Kok? Kan 3000 parkiran dari si bapaknya. Oh, itu yang itu 2000 ntar 2000 aja kan? Wih, buat ini gak pernah ribut po, 2000 mah ngasih itu yang ribut harusnya. I will sing of the goodness of God. Wah, bocor. Kayaknya belum dibuka beberapa detik banget. Bocor aja ini. Mana nih? Buburnya kayak gini ya, kayak orang sakit punya bubur. Wah ini mah buat bakmi yang si Afung ya Bu ya, gak enak tau Bu. Iya emang bakmi si Afung. Udah gak mau banyak-banyak, udah segini aja. Cukup? Udah, untuk kebanyakan segini aja. Afung, Afung jualan bakmi terus. Keren tau, gak pernah pensiun-pensiun dia. Udah aku bilang suruh pensiun aja, udah pensiun si tante. Bubur, ininya mana Bu ayamnya tadi? And be afraid that I will sing, I will sing of the goodness of God. Bukannya coba deh. Iya ini. Sebenarnya emang makan ayam itu enak, ngakui boh. Cuman setiap kali BHB hasilnya tidak enak. Bener. Iyalah. Let's go. Mau nasi gak? Ntar aja lah baru ditambahin nasi. Bubur dibuat dari nasi. Nasi dibuat dari beras. Kalau hati dibuat dari kapas. Jadi begitu ceritanya. Jangan matiin dah, jangan terlalu terang-terang guys. Nanti dicurigain orang di depan. Let's go, kita cobain. Ini daun-daunnya banyak banget tuh. Daun-daunnya nggak terlalu laku kalau daun bawang.
Ini buburnya enak banget, Boh. Hmm. Umben nih ada bubur yang enak begini. Dicampurin ini juga tetap enak aja ya. Ini buat tambahin nasinya, Boh, di sini, Boh. Kayak gitu. Ini enak banget, guys. Umben, guys. Buburnya ya. Bubur pinggir jalan yang tidak mengecewakan di wajah. Umben nih. Biasanya salah pilih, sih. Kasih 2 sendok aja, Boh. Boh. Belum, Boh. Udah belum? Gua hajar, lu. Pernah dihajar, wes. Cuman ceritanya doang, gua hajar lu. Menian mie sama si Bondel. Gua ketok lu, Del. Diketok bener. Ayo berantem, berantem lu sini. Berantem beneran. Aduh. Maksudnya beneran bercanda, guys. Jangan nanggal-nanggal lu. Eh. Ayo, sekarang lu kan ngasih anak dua itu. Enggak, yang bawahnya, nah, yang bawah. Nih. Di sini. Ntar gua taro di tangan. Ah, iya, yang ini. Oh. Dua kali, satu kali lagi. Mana ada lagi? Kan udah banyak lu segitu. Udah, satu kali lagi. Nggak kelihatan nih? Ini kan malam udah. Ini makan malam udah. Saat yang, nah, udah belum? Udah. Hasilnya ini seru banget nih makan gini, guys. Agak-agak lengket, tapi juga agak-agak kering. Cringe. Bubur nasi kan. Pemulih kesehatan. Tidak pakai standar apapun. Ada, Bos. Cuma kita kasih ntar kasih apa? Gak perlu, udah. Gak perlu. Mending gak usah dikasih, udah dingin aja. Dari 10 kali nawarin, satu kali dong yang diambil. Ini dia baru sekali. Kodok goreng tembaga. Enak. Namanya bubur. Bubur tanpa ayam, tapi bubur pakai kodok. Mau lagi nasinya. Hei. Pan. Lagi nasi. Kasih lah 2 sendok lagi. Debom. Mana sih? Bawahnya lo. Mana tukar lagi? Mana, Boh? Ini si Dora. Dulu katanya dia nipu temannya tuh. 60 juta si Raib. Mana, Bos, sekali lagi? Mana belum ada nasinya? Gimana sih? Bawahan dong. Deket bakmi.
Gila sih. Pakai bambu juga, pakai kodok juga ya. Semua dicoba. Kalau orang Chinese tuh gila sih, makan cicak dimakan, kodok dimakan, kayak nggak ada makanan lain-lain gitu loh. Tapi mereka nggak bisa doyan kambing gitu, nggak doyan. Nggak tahu ya sih kenapa. Tapi kalau aku Chinese-nya berbeda guys. Kemarin kambing ku makan, sapi ku makan, kebo pun ku makan guys. Semua jenis binatang yang bisa kita makan, kita makan ya. Udah belum? Kok makin berat aja ini nasi? Udah? And my life you have been faithful. Kok udah kenyang kok? Apa? Udahan mo? Apa yang gue sih mo? Toilet. Jadi kok? Jalan mana nih, Wing? Turun nih. Turun bisa naik bisa. Hah? Turun bisa naik bisa. Kok turun bisa naik bisa gimana, Jim? Bebas, apa mau kemana? Nah, bisa kan? Ya naik bisa, turun bisa. Yang langsung ada tangga? Semua bisa ada tangga. Ini kita di tengah-tengah soalnya. Yang penting apa ingat aja ntar pas pulangnya. Jangan ntar ya, pas pulang. P2 malam. Ya? Ya, P2. A12. Gimana sih lu? Turun aja lah, turun. Hah? Turun. Turun sini. Nanti pulang naik. Jangan pulang nanti samping. Turun ke sini. Begini. Nih. Sini. Turun sini. Apa-apa. Nih, turun ke bawah. Iya, ke bawah. Wajar guys, nenek saya udah umur 74 tahun guys. Jadi kalau di ngarahin dia jangan nyadi-ngadi. Dia udah tahu guys, saya suka bohong ntar kalau nggak dikiranya. Yang jujur-jujur aja kita.
Wow, bubur nasi yang sangat mengecewakan. Hasilnya sih sebenarnya nggak enak guys, hasilnya. Cuman aku suka nipu mindset gue aja, jadi mindset gue enak, enak, enak. Sebenarnya aslinya buyar, ambiar sebenarnya. Cuman ya udahlah, jalan aja. Itulah manusia ya, apalagi cowok. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, tetap aja dia ngomong enak, bagus, bagus, mantep. Untungnya udah mau habis guys, coba nenekku masih mau nawarin lagi ya. Tambah lagi ya nasinya. Puas dah, puas, puas. Udah, gak berani ya mas. Gak berani kita guys. Tambah lagi nasi juga gak berani kita. Habis. Thank you banget yang udah nonton video kita hari ini. Jangan ada saran-saran untuk apa lagi, udah habis aja. Bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa sertakan nama kalian guys di kolom komen, biar aku bisa sebut nama kalian next time di video berikutnya. Sampai jumpa di next video. Hanya bagi nanti. Bye bye. Udah mana lo? Udah. Hah? Jangan. Berani ya, berani lah. Dasar kau ulung. Manusia terkutuk. Tinggi si Aca aja. Kau bodoh. Manusia tinggi terkutuk. Tinggi si Aca aja lebih daripada lu. Apanya tinggi? Apa urusannya? Dia mah di sliding juga jatuh. Dia mah si ulung. Apa iya deh? Ya, ntar kita coba aja dah. Coba aja ulung. Lu aja satu. Dia di sliding enggak jatuh, Del. Lu jangan begitu lu bilang. Di sliding. Di sliding. Ih, buset ramai bener. Di sini apa? Ada apaan tuh di situ? Enggak ada apa-apa. Di situ bangun itu ada lega. Ada apa? Mau ambil otak-otak. Apaan? Enggak tahu. Situ nya dan bisa. Tunggu dulu, gua udah mau ke arah sini. Ini ambil otak-otak, bego. Lu. Lima bijinya. Katanya lu belum laku lu. Pada kayak rasa goreng lu belum laku katanya lu. Tinggal 5. Masuk gua lima otak. Ya mendingan enggak usah ambil itu, Mak. Banyak-banyak banget. Nanti kalau enggak habis. Nyenyenya. Bentar ke itu dulu. Bentar ke itu dulu dah. Ya waktu itu di pom bensin gue inget banget. Tegangannya belum habis. Sampai jam 12 malam di pom bensin. Marah-marah dia. Oh, total ya lo ikut lo. Bener begitu kan. Gimana yang tiap hari bodoh. Warung makan. Awok-awok. Awok-awok. Rame lu kalau yang ini. Sudah rame bener. Ini sehari aja 30 juta ada kali. Anjir.
malam doang ya. Iya, yang justru mama om kemarin gua. Udah bagus ya. Sisanya kosong mata, Bos. Kosong. Ya tadi aja lu. Keluar berapa orang yang masuk? Keluar masuk ya. Jadi gimana tuh awal? Banyak kan tadi belum makan, belum makan orang kita soalnya. Gua ya yang kerja terus. Yang tadi kita sesi kita doang 18 sampai 20 orang aja sekali itu. Dan maksudnya kayak sekali kali 5. 3 kilo aja ada lagi. Nah, yang tadi yang depannya yang pilih itu satu pun enggak ada. Tadi termasuk nggak ada orang yang berat, kan yang berat doang. Gue kurang menerapkan edit value bagi gue. Harusnya dia tambah value lagi. Bukan sekedar diskon, tapi ada bahan kemasan yang gue nggak pernah suka. Kalau kopi itu membawa pesona sendiri buat orang yang minum. Yang menikmati lah ibarat. Starbucks mahal pun ramai. Nggak dimana-dimana deh. Mendingan aku kerja di Starbucks saja. Jadi lu mau jadi karyawan Starbucks? Iya. Kalian mau jadi karyawan yang otak-otak? Nggak. All teams. Nggak boleh. Otak-otak all teams nih. Namanya lebih keren daripada Starbucks. Starbucks lebih keren. Bucks itu kan artinya apa dong kalau Bucks? Bucks itu kan lemot. Iya kan? Paket. Hah? Paket. Tuh, paket deh. Bucks. Bukan yang ngebuck itu, ini lemot. Ngebak kan. Ngebak ngelag. Ngebak itu BUG anjir. Ini BUCK.